Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Bu. Maaf Bu, sebelumnya tadi Aisyah mengatakan kepada saya bahwa Ibu mengisi saya. Iya Bu, silakan duduk. Baik Bu. Ibu dengar dari Bu Pita dirimu terlambat lagi ya hari ini. Dan kebetulan Bu Pita juga memberikan ulangan harian pada jam pertama loh. Apakah benar begitu? Iya Bu, benar. Tetapi saya sudah dihubung kok Bu oleh kesiswaan untuk membersihkan koridor dan toilet. Dirimu pikir Ibu memanggilmu untuk memberikan hukuman? Iya Bu. Begini Gun, poinmu Ibu cek di buku ini sudah 25. Semuanya karena terlambat. Ibu tahu rumahmu jauh nah. Tapi tentu bukan menjadi halangan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Ibu yakin kita bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan ini. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkanmu terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat bangun, Bu. Wah, keterlambatanmu minggu lalu juga karena terlambat bangun. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan kamu terlambat bangun pagi ini? Saya tidur kemalaman, Bu. Karena? Saya nonton bola sampai tengah malam. Ibu tahu bola memang hobimu. Dan semua orang juga sering lupa waktu ketika sedang mengerjakan hobinya. Namun, apakah dirimu menyadari terlambat bangunmu itu telah menyebabkanmu mendapat masalah dalam mengikuti pelajaran? Seperti ulangan harian dengan Bu Vita hari ini contohnya. Dirimu tidak bisa ikut karena harus dihukum dulu oleh kesiswaan. Iya, Bu. Apa yang kita sepakati mengenai waktu mengikuti pelajaran? Saya harus tepat waktu. Nah, Ibu rasa dirimu bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Apa yang akan dirimu lakukan setelah ini? Agar hobimu tetap bisa kamu lakukan, namun tidak mengganggu disiplinmu dengan waktu. Iya, Bu. Saya akan disiplin dengan waktu tidur. Sebenarnya saya bisa menonton rekamannya di YouTube pada waktu luang, Bu. Tapi kan dirimu penasaran dengan hasil skor pada saat real time. Saya bisa membacanya berita online ketika pagi hari kok, Bu. Bagus, nak. Ya, Ibu rasa itu juga salah satu solusi yang bisa Ibu lakukan. Nah, kalau begitu, kita akan datang esok hari dan seterusnya sebelum bel sekolah berbunyi dan sebelum pagar dikunci. Apakah benar begitu? Iya, Bu, insya Allah. Nah sekarang, apa yang akan dirimu lakukan dengan ulangan harianmu dengan Bu Vita? Saya akan menemukan Bu Vita dan minta maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agung Ananda Putra. Saya dari kelas 12 UPW 1. Perasaan saya mengenai simulasi tadi itu, saya merasa bahwa cara guru menindak saya tadi bukanlah sebagai sebuah alasan untuk saya merasa down ataupun jatuh, tapi itu adalah sebuah alasan untuk bagaimana cara saya sadar dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan cara guru tadi menindak juga tidak membuat saya jatuh karena guru tadi mendukung saya untuk berubah dan bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti kasus yang pada umumnya guru-guru selalu menindak siswa dengan tindakan yang bisa dibilang agak memberatkan siswa, seperti ya yang kita tahu dijemur di lapangan sekolah ataupun berdiri di depan kelas. Nah itu juga sebenarnya sih dibilang menjatuhkan, iya, karena tidak semua murid punya mental dan keberanian yang sama. Jadi untuk cara guru menilai saya seperti tadi itu adalah sebuah cara yang benar-benar bagi saya mendukung dan mendorong saya untuk lebih sadar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.